Suasana pagi ini di perumahan Bumi Dieng Indah, Andong Sili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, diadakan pembersihan dari pembersihan rumput-rumput atau ilalang, diadakan pemotongan. Ini kondisi ke jalan masuk. Juga diadakan pembersihan di jalan menuju perumahan sebelah atau sisi timur. Juga dilakukan pengaspalan. Mulai dibangun blok A1, kita lihat ada patok-patok sebagai penanda untuk pondasi bangunan. Ini tipenya tipe tulip. Pemandangan sekitar perumahan Bumi Dieng Indah tampak asri. Bawah adalah Kota Wonosobo. Pos security Jalan Batu Raya. Gunung Sindoro tampak jelas pagi hari. Inovasi bangunan tipe tulip. Tampak blok B4 sudah mulai dibangun. Mulai diadakan pemasangan batu-batu untuk pembangunan jalan berikutnya. Pembangunan rumah baru tipe tulip. Di sampingnya sudah lama dibangun dengan tipe yang sama.
Ini juga tipe tulip sedang dalam proses pembangunan. Dari jauhan tampak masjid sedang dibangun. Masjid merupakan fasilitas umum untuk warga perumahan Bumi Dieng Indah. Di rumah tipe tulip sedang dalam proses pembangunan. Ini juga tipe tulip tahap finishing. Pembangunan secara masif untuk tipe cempaka. Ini tipe 36x72. Rumah baru dalam proses pembangunan. Pembangunan masjid dalam progres. Di sebelahnya rencananya akan dibangun tempat pendidikan untuk anak-anak, ya, semacam PAUD atau TK. Blok B4 sudah mulai dibangun, juga sama tipe cempaka, 36x72. Ini tipe tulip sedang dalam progres. Ini tipe tulip hampir selesai atau finishing. Senduro.
Ini sebelah sisi barat dari perumahan kelihatan pemandangan yang indah.